Auroville adalah kota percobaan yang terletak di negara bagian Tamil Nadu, India Selatan. Didirikan pada tahun 1968 oleh Mira Alfasa, seorang pemimpin spiritual dan murid Sri Aurobindo dengan tujuan menciptakan kota universal di mana orang-orang dari seluruh dunia dapat hidup bersama dalam damai dan harmonis. Kota ini adalah rumah bagi sekitar 2.500 orang yang berasal lebih dari 50 negara. Mereka tinggal di berbagai komunitas dan lingkungan berbeda. Saat tinggal di kota Auroville, pengunjung diharapkan untuk menyerahkan barang-barang mereka kepada komunitas dan melepaskan kepemilikan pribadi. Kebutuhan pengunjung akan ditanggung oleh penduduk Auroville dari makanan hingga tempat tinggal. Salah satu prinsip utama Auroville adalah berkelanjutan, dan kota ini memiliki sejumlah inisiatif untuk mempromosikan kehidupan ramah lingkungan. Dengan tujuan menciptakan tempat di mana orang-orang dari berbagai negara dan latar belakang dapat hidup bersama dalam keharmonisan dan kedamaian tanpa terpengaruh oleh perbedaan agama, politik, dan nasionalitas. Konsep ini menarik perhatian banyak orang, terutama di era modern di mana konflik agama dan politik seringkali menjadi sumber ketegangan di berbagai belahan dunia. Kota ini memiliki struktur sosial yang unik, di mana penduduknya disebut sebagai warga dunia dan tidak ada kepemilikan individu. Pengunjung Auroville dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan termasuk kelas yoga dan meditasi, acara budaya, dan lokal karya tentang topik-topik seperti kehidupan berkelanjutan hingga pengobatan alternatif. Meskipun konsepnya unik, Auroville juga menghadapi tantangan, termasuk menjaga keseimbangan antara keberagaman budaya dan latar belakang penduduknya. Bagaimana Searchers, apakah kamu menjadi salah satu yang tertarik untuk tinggal di Auroville? Komen di bawah ya!